Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saudara-saudara saya, pada kesempatan pagi hari ini kita kembali bersyukur kepada Allah. Cukup berbahagia karena pagi hari ini datang saudara-saudara saya yang luar biasa dari Cilacap ya. Cilacap apa Wanarja? Cilacap. Sampang. Sampang. Cilacap. Nanti mudah-mudahan kalau saya melewati Bandung apa-apa ke sana ada di Wanarja sampai ke sana itu sahabat-sahabat kita ada di Wanarja Pak Kiai yang punya pondok pesantren itu dulu Wanarja belum apa itu sahabat kita juga dulu sering mendatangkan kita ke sana tapi ya masih semuanya palsu. Malam-malam diajak subuh-subuh saya sudah capek ngecek dari sana katanya dekat di sini nih dekat Mas Paul katanya Purwokerto deketnya paling tiga rokokan ya rokoknya rokok siong gitu ya. Hari ini mudah-mudahan di samping tali silaturahim menambah dekatnya persaudaraan kita yang selama ini kita kenal lewat HP terus kemudian kenal hanya nonton YouTube saya. Hari ini alhamdulillah kita oleh kebesaran Allah, oleh kehebatan Allah kita dipertemukan ya. Kalau tidak atas kehendak Allah kita itu apa nggak bisa ketemuan itu ya. Betul. Ini Pak Agus Cilacapnya di mana tadi? Sampang. Sampang. Pak siapa? Pak Gio. Pak Gio. Sampang. Sampang juga. Sampang juga. Irfan. Pak Irfan Sampang ya. Juga. Ya. Nanti kalau saya kontak Pak Agus satu aja nanti kita ketemu. Iya. Bisa ketemu lah. Mas Agio nanti kalau malam-malam. Rata di silaturahmi. Nanti mampir sekur. Nanti kalau saya ke Bandung selah-selah itu apa ya? Selah itu pas nggak ada acara ngawani saya bantu nyetir ke sana di wilayah Jawa Barat Tasik sampai dengan ke Bogor itu kalau pas nggak ada kegiatan laksanakan kegiatan. Pak Agus hari ini bawa bambu berapa Pak Agus? Ada berapa biji itu ya? Ada banyak ya? Iya ada. Dari mana aja Pak Agus? Dari itu dari lingkungan situ aja. Dari wilayah Banyumas Kalisalak ini, ini yang sesuai dengan penyampaian yang punya itu lebang sendiri ya. Jadi, pokoknya semuanya ini sudah dipasarkan ke Pak Agus dan kawan-kawan ya. Sudah. Merah, biru, hitam, kuningnya wes pokoknya kono Mas Agus itu. Betul. Dan Mas Agus di sini sudah tahu mungkin dari YouTube-YouTube saya harganya di sini ya. Iya, secara ini sekilas-sekilas ini sudah, tapi ya. Untuk penyampaian langsung kita belum. Ya wes. Jadi di sini di rumah sini pembayarannya kalau benar 2,5 miliar. Ya. Nanti transportnya kita ganti 100 juta meskipun dari Cilacap. Betul. Karena kita bekerja untuk tidak merugikan orang. Nanti seandainya saya ngaku sih ya, yang penting ditagih diongkos sih kayak gue kan gitu. Tapi insya Allah kita kalau berbohong, membohongi masyarakat, kita tidak berani diunggah di YouTube dan terus menerus Pak. Ya toh, kalau ada yang unggah YouTube, kalau memang benar nggak hoax, kesini, datang kesini saya punya asli, lah yang butuh siapa Pak? Ya toh, kayak seperti jenang-jenang kawan-kawan yang lain dari Papua, dari Pontianak, dari Kalimantan Utara aja ke sini, ya toh, karena ya itu tadi, kalau diimbal balik, kalau misalnya dia yang mau beli ke sini, ya dia keluarin bambunya, kita keluarin duitnya kan kenyang kita, Pak, ya, apa kita repot? Kecuali ada imbang baliknya, Mas datang ke sini, saya juga nggak mau jenengan capek-capek. Kalau nggak bener tak ganti rugi gitu ya nggak apa-apa. Ini kalau kita setiap datang dikabari seperti itu terus apa kita nggak habis lama-lama Pak? Iya. Kalau orang yang jalan 2 kali 3 kali aja mungkin jenuh Pak. Di sana dihapusi, di sini dihapusi kan gitu. Lah ini kalau sampai 14 tahun dihapusi terus. Karena ada tetembungan Pak dalam bahasa Indonesia itu keledai tidak akan mau jatuh yang sama pada lubang yang sama 2 kali lah ini kita kalau mau 3 kali bapak moyangnya keledai kan itu iya jadi kita orang datang ke sini tidak ditarik biaya karena ada sebagian pembeli Pak yang sudah jauh-jauh pengen ikhtiar nyari duit di situ masih ditariki duit masih dimintain duit di sana saya pernah di nggak usah tak sebutkan namanya saya pernah dimintain bantuan kawan ngecek itu dimintain datang dimintain 7 juta. Sudah datang ke rumahnya dimintain 7 juta. Karena kerepotan saya dikasih transport ke sana 1 juta. Dia dapat 6 juta. Saya ketemu palsunya dia enak-enak itu. Dan pada waktu itu yang mengejutkan saya pembeliannya itu sama sana gram-graman, Pak. Barangnya gede, mas 1 kilo.
Lelek sak gramnya 5 miliar, nah segitu tuh berapa pak? Gitu? Iya. Segitu. Nah ada kawan-kawan yang lain itu ada katanya duit kas untuk ini itu setiap datang 500 ribu. Bahkan kemarin penonton YouTube saya ada yang menyarankan Mas Paul biar yang datang nanti kapok barang-barang yang palsu nggak perlu datang ditarikin aja 2 juta itu. Nah, wes datang ke sini udah nggak punya duit kok dia minta 2 juta itu pak ya? Ya nggak? Iya. Kesini kan mau nyari duit. Iya. Maksud mau diminta 2 juta. Iya. Karena yang kesini bukan pemiliknya pak pasti. Mediasi yang dipercaya iya. Oleh sana. Wes mediasinya nggak ngerti, tinggal dimintain duit lagi apa nggak kasihan nanti. Aturan duit untuk lebaran untuk saya, ya kan? Iya. Karena saya nggak capek pak. Saya di rumah bangun dibangun tidur tidur dibangunin sama bangunan ditidurin. Itu. Udah itu kalau barangnya benar bapak-bapak dapat 2,5 miliar dibagi wong oke saya dapat 1 miliar dari tidur main sendiri saya apa nggak penak saya pak iya betul. Kalaupun nggak benar saya nggak rugi ya nggak kehilangan bensin nggak kering-keringan risiko di jalan terus kenapa harus saya peras lagi itu niatnya tidak tulus kan gitu pak iya betul itu bahwa anggapannya bangku pedik itu nggak ada makanya apapun saya bergerak harus dapat duit orang kesini ya saya minta duit saya kesana ya minta duit makanya di sini mediator-mediator yang dibantai loh gitu. Kalau kesana saya minta duit wajar pak karena kita kos dan sebagainya untuk kontrak kita bayar kayak gitu nah kalau kesana setiap kesana tak jamin wes potongan gulu pasti wah pancep saya 1 kali itu mungkin dekat naik Cilacap bensinnya pulang pergi paling habisnya oke-oke 400.000 500.000 kan gitu lah naik ke Merauke pak ya. Dijaminkan leher saya datang Merauke itu ketika tiketnya mahal itu sampai 5 juta ya. Karena naik pesawatnya kalau sekarang belum ada ini langsung ke Makassar dari sini ke Surabaya Surabaya Makassar Makassar Jayapura dulu baru ke Merauke 4 kali naik pesawat kalau pas lagi ini 5 juta pulang pergi 10 juta pak sana belum lagi nggak bener lagi 10 juta tenang aja saya anaknya Abu Rijal Bakri waktu duit saya banyak ya you know? Nah ini anaknya tukang becak ya pak ya you know? Kali kesana kayak gitu nanti inceng-inceng masjid mana yang mau saya jual ya ini tanah kuburan kosong belum ada yang apa memiliki tak jual saya tak tawar-tawarkan tak masukkan ke internet gitu ya itu bagus mudah-mudahan bener bagus saya periksanya bagus ya amin oke okay. Sini kan bismillahirrahmanirrahim wah banyak banget ini yang punya itu anggaran ini bagus ini bolong ini iya ini bolong oleh alam tuh. Ini iya banyak banget ini. 25 ini ya dua masih dua ini namanya gelangan cumpring nah, sekarang di YouTube saya itu kalau nonton salam gelangan cumpring gitu ya. Ruas ada cabang ya. Ini cabang terus ini ada cincin dalam ya. Ini semua kulit bener ini kulit itu kalau dipegang kerasa di sini kan dirasa kerasa kalau nggak kulit orang saya biasa megang bambu kalau sudah bukan kulit saya tahu karena biasa kebiasaannya megang bambu terus nah ini yang disebut kemakan hama itu Pak Agus ini bukan ruas yeah. Ini kalau nanti kita belah di sini yang mampet ini yang bolong yeah. Kalau kita inceng gini aja karena dia ini bolong-bolong karena kalau ruas kan nggak bolong betul. Ruas itu pasti mandek nah ini bukan ruas kalau bukan ruas berarti bukan bambu petuk karena bambu petuk ialah ruas saling berhadapan cabang atau mata ada di dalamnya ruas kalau di sini cabangnya di sini ini di dalamnya itu maksudnya di sini boleh jarak enggak masalah jarak segini wong kita yang cari buatan alam ruas saling berhadapan karena ini bukan ruas ini hanya kemakan hama bisa aja seperti ini dibuat Kang Agus nanti dicoba ketika masih muda masih empuk-empuk itu sampai kencang kawat ikat di kawat yang kenceng nanti tumbuh-tumbuhnya dia sesek di sini benjul akan benjul seperti ini nah ini bukan ruas nah kalau bukan ruas ini namanya bambu sakit atau bambu cacat atau bambu kemakan hama ini hanya bagian luarnya ya. Kalau ruas di dalamnya tembus ruas itu ya Pak Agus ya. Ini tidak bukan yang kita cari ya. Ini nanti salah satu kita buktikan bahwa ini bukan ruas ya. Salah satu aja jangan salah semua kalau salah semua nanti dicontrengin semua sama gurunya nggak dapat nilai gitu ya, ya.
Ini sama. Sama saja. Hmm, iya. Ini sama. Ini. Ini. Ini juga bolong. Ini sama. Cacat semua. Cacat semua ini bambu cacat, bambu sakit. Ya. Ini ruasnya seperti ini. Andaikan seperti ini. Nah, ini tidak ada. Ini seperti ini. Ini seperti ini boleh Pak Gus, jaraknya seperti ini. Mm-hmm. Ini kan ruas ini. Yeah. Ada gelangan cumpring. Ini ada cabang, ini cincin dalam. Yeah. Ini ada gelangan cumpring, ini cabang, ini cincin dalam Pak Gus. Yeah. Ini boleh seperti ini. Nah, kalau ini sama ini nggak boleh, ini cacat sama cacat. Yeah. Tapi belum pernah kejadian cacat sama cacat. Yeah, kalau ini ruas sama ruas itu. Mana yang boleh kita buktikan untuk pembuktian bahwa ini bukan ruas? Oh, ini masih ya? Masih. Oke. Ini. Nah, kalau ini juga kalau menurut saya palsu. Iya. Yeah. Ini masih sama. Sama cacat. Ini bambu cacat. Mm-hmm. Kalau ini sambungan. Ini seperti yang saya terangkan, yeah. Bambu itu meskipun kecil, ini seperti ini. Ini gelangan cumpring, ini gelangan cumpring. Yeah. Ini cabang, ini cabang. Ini cincin dalam. Cincin dalam itu berenjul. Yeah. Mak bedundul kan, yeah, gitu. Ini juga berenjul. Yang di sini ini cincin dalam benar. Ini cabang. Yeah. Ini mak blesusuk gitu. Kalau ini namanya di apa di orang-orang itu namanya pesek ini. Yeah. Hidungnya blesek ke sini. Blesek ini. Yang ini aja tak buktikan ya. Ini yang atas yang palsu. Ini. Ini mau dianu ya? Jadi saya sudah kayak Pak Paul jadi. Sudah analisa kayak itu. Tapi kalau enggak kayak coba lah untuk pengalaman. Kalau enggak kayak gini kan enggak ketemu. Betul. Dengan ketemu bisa. Kalau sudah itu kan semakin agak nyong silaturahmi ya, kan. Nanti semakin berani. Ini kan saya kan ceritakan kayak itu kemarin. Berani memutuskan di lapang sini. Sih cuman telat. Wah, biasanya dibuat mainan. Kemarin mau beli pisau nggak sempat-sempat, Pak. Karena sehari-harian banyak tamu dan kemarin banyak ada tamu dari Surabaya saya ngeyel sampai mau berantem sama Mas Desta. Biar dibilang ini bukan kulit, lah ini bambu lama ini. Kulit itu kita biasa megang kulit. Tak suruh ke tukang keripik apa tukang apa yang biasa mainan bambu, tak suruh meriksa kan, Pak, ini kulit bukan. Pasti tukang keripik aja, tukang buat gedek gitu, Pak. Yeah. Pasti tahu, nggak usah dilep, minta dilepkan. Wah, tetap besok Senin mau dilep. Ini videonya belum saya unggah. Nanti yeah, kita mau nge-lab yang kemarin orang datang sini yang dari Surabaya yang mau berantem sama Pak Cesta masih di itu. Nah, nanti kita lab-kan di ada, misalnya di lab-kan setelah lab-kan ada kan. Kayak emas, terus besi dan sebagainya itu dicit gitu alatnya yeah. Nah, nanti lab-nya itu kelihatan ini kulit apa bukan kulit, ruasnya kemana itu akan tahu ada di sini di Jakarta. Nah, nanti setelah itu mau tak munggah mau tak sisan tak isin-isin gitu. Mau ajak berantem Kang Desta, Kang Desta terus yang disalahkan. Karena saya masih tidur, kan ngobrol sama Kang Desta. Yeah. Ini Pak, bambu seperti ini enggak ada kulitnya. Ini biasanya cara pembuatannya di sini bukan ros gitu kan. Yeah. Terus dia minta dibelah. Ya dibelah, dibelah ternyata ros dan ros. Pas buatannya. Karena ada yang buatnya kayak gini loh, Pak. Ini loh, Pak. Ini tapi kayak gini yang ngayal aja kayak gini, Pak. Ini ros. Ini ros, ini ros, ini ros ya. Biasanya buatnya kayak gini nih, Pak. Ini rosnya di sini. Yeah. Ini tapi rosnya ada 4. Ini buatnya seperti ini. Dibubut ini bukan salah buatnya. Tapi ada yang buatnya pas ini pas ros. Cuman dari seratnya ini kelihatan ke atas semua. Ini kan ke atas semua ini, Pak. Lurus nembus ke sana. Tidak ada ros yang saling bertabrakan ini. Ini satu kesatuan ke sana. Ini pun dia masih ngeyel. Loh, buatan alam bisa aja. Oh, buatan alam kok enggak ada rosnya diprotes gitu, Pak. Wes angel pokoknya nek wong ngayal tuh ilmune. Ilmune cuk pantai kemana sama Kang Dusto mau sampai dia cebulan. Nyalakan saya terus berantem aja yuk. Ini apa tak gini kan aja ya, Pak ya. Iya. Coba. Ini jelas palsu itu. Kalau enggak pakai sepatu enggak akan tak anu. Iya. Kalau itu kan bukan bambu bambu petuk itu bambu sakit. Besoknya is training. Besok kan cepet. Mawon, mawon. Tak cukup ya? Tak cukup ya. Ini patah, patah. Ini sama seperti biasanya. Ada kemarin yang mukul-mukul nggak patah-patah karena itu pertama licin, kedua anu nggak pas mukulnya seperti itu. Lama-lama. Ini, ya. Nah ini nggak usah dibuktikan karena ini bambu sakit semua. Iya. Ini nggak. Iya.
Siap. Di dalamnya bukan ruas. Siap. Nah kalau ruas gini, ini namanya ruas seperti ini. Ini. Semua bambu hukumnya kayak gini nih. Kalau ini ada, cuman bolong gitu kan. Tetap ada lingkaran kayak ini, cuman bolong. Coba sini. Cuman bolong. Tak buktikan satu. Kalau pinggir-pinggirnya tetap mana? Tapi anu. Tidak dibelah. Oh enggak, ya. Iya. Kalau enggak dibelah, di center. Ini pakai ini. Ada rosnya cuman ya itu bolong. Itu bukan ros, Pak. Karena ini bagian yang dalam ini kemakan hama ini sudah masuk ke dalam. Itu bukan ros. Nah, itu. Itu. Lihatnya. Nah, itu. Itu yang di sini yang tebal ini. Ini masuk ke dalam. Ini lukanya luka ke dalam. Tapi itu yang bolongnya itu. Nah, yang dia buntut-buntut murninya buntutnya hanya di sini. Sampai tembus ke sini. Karena ini yang lukanya luar, yang lukanya sudah kemakan hamanya ke dalam, maka dia akan masuk ke dalam, menyempit itu. Itu bolongnya nggak kelihatan kalau di kamera. Kelihatan. Kelihatan. Ke sini, geser kanan ini. Ini ya. Kemarin saya juga sudah menganalisa. Mengutip, ini pasti ini bolong. Ini bagus. Ini pasti bolong. Benar. Belum rezekinya bagus. Iya, nggak apa-apa ini. Tidak berapa. Ini bosnya pernah dapat di Cilacap dua kali loh Pak. Bosnya bukan saya, bagus nanti kawan-kawan mana yang masih diunggah? Karena saya ini nggak punya kuasa apa-apa. Ya, kalau dapat bambunya, seandainya dapat bambu pun, saya nggak akan sampai satu hari megang bambunya itu. Karena begitu dapat dibayari, ya, langsung diambil, bukan uang saya kok. Ya itu jenengan pesen mobil Fortuner sama saya. Begitu dapat Pak, mau tak pinjam dulu sebulan itu enggak. Nah. Sampean itu pengen cepet dapat mobil kok begitu dapat tak pakai sebulan gitu Pak. Gitu. Ya jenengan diambil, tapi jenengan percaya ke saya ini Mas Paul duitnya carikan gitu. Begitu dapat Pak, udah dapat mobilnya gimana ini Mas? Wis tak ambil gitu, langsung diambil. Jenengan senang dapat mobil yang diharapkan kan kayak gitu. Ini dapat bambu yang diharapkan, saya pinjam dulu satu bulan buat ngamen gitu kan. Nih yang asli, nih yang asli ya. Kita nggak ada anunya, nggak ada wewenang ke situ. Dapat yang langsung diambil. Oh iya, ini sini. Mau ketekan nggak? Bagus ya. Kita kembali ngobrol. Iya.